Hai Larry, kau suka dengan pekerjaanmu? Ya, Larry suka saja. Tapi apakah pelanggan selalu makan seperti itu? Oh tidak, mereka biasanya makan seperti ini. Orang-orang yang marah, seseorang harus mencambuknya. Mau pesan apa? Aku pesan krabby patty ganda, krabby goreng, dan... Apa lagi? Krabby surah, soda krabby, kakiku! Hei, ada yang bisa membantu? Ya, aku pesan salad krabby dengan saus salad di atasnya. Dan 60 menit lagi di treadmill ini. Ini kembalianmu. Aku tahu Larry sangat baik, tapi dia mengacaukan semuanya. Dulu tempat ini adalah kuil Krabby Patty yang lezat, tapi sekarang ini hanya gym yang bau. Rasakan perjuangannya. Squidward, pecatlah Larry. Kau gila? Dia terlalu besar untuk itu. Kita harus punya cara lain. Cara yang cerdas dan bermartabat. Aku tahu, kita akan menyabotase tempat itu. Dan aku tahu di mana harus memulai. Minuman proteinnya. Ide yang baik. Tunggu, bagaimana denganku? Mentega. Lemak. Mayonnaise. Dan sekarang aku menggorengnya menjadi kejutan yang membuatmu bersemangat. Ini dia. Aku sangat mencintai ramuan berminyak ini. Ini benar-benar membuat otot-otot Larry meletus. SpongeBob, kau merusak pompa ses Larry. Larry, kau merusak Krusty Krab. Tangkap mereka, anak-anak. Tembak. Oh ini, aku mau. Beri dia satu, beri dia dengan keju berlipat ganda. Ow. Menyerahlah pada rasa, Larry. Tidak akan. Biar terlalu cepat, kita alihkan perhatiannya. Ini, gunakan ini. Tidak, kau harus menjaga sikumu. Oh, berminyak, berlemak, lengket dan kenyal. Sangat lezat. Larry memang payah. Aku telah menghabiskan semua waktuku untuk melatih ototku saat aku harus memakan sandwich yang lezat ini. Apa yang salah denganku? Sekarang, ini adalah sesuatu yang menyedihkan. Nah, jangan bersedih, Larry. Kau hanya mencoba membantu orang-orang menjadi bugar. Sepertinya Jimu memiliki beberapa pelanggan baru. Seseorang bebaskan aku dari benda ini. Dudududu, rumahku, surgaku. Pesanan. Ini seperti saat aku meninggalkannya. Oh, ini dia. Oke, Gary, bicaralah padaku. Cek, 1, 2. Ah, itu lebih baik. Halo, Papa Bob. Papa Bob. Oh, Gary, sekarang kau dapat mengekspresikan pikiranmu ke dalam bahasa yang aku pahami. Aku punya banyak pertanyaan. Serahkan padaku, Papa Bob. Apa yang kau impikan?
Kebanyakan aku bermimpi aku terbang. Wah, itu manis. Sambil aku menghembuskan nafas yang membara atas musuhku. Jika kau akan bermimpi, bermimpi besar, ya mari kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Apa tujuan jangka panjangmu? Untuk menyelesaikan mobil balapku. Ya, kau harus melakukannya. Tapi yang benar-benar ingin aku tahu adalah bagaimana aku terlibat saat memakai celana ini. Mereka benar-benar menunjukkan sudut tajam bokongmu. Oh, Gary, kau pintar memuji. Oh, dinding-dinding itu, karpet itu. Ternyata Gary memiliki selera desain yang sangat canggih. Sungguh? Wow, mungkin aku akan memberinya tur berkeliling rumahku. Hei, tunggu! Dan di sini kau akan menemukan karya besarku yang sebenarnya, yang disembunyikan dari mata publik yang tidak layak untuk melihatnya. Oh, gaya Cepalupo dan Naif tidak terlalu canggih. Dan lihat di sini. Oh, jelek. Tunggu dulu. Jangan khawatir, aku membuat catatan untukmu. Rasakan isi otakmu mengalir melalui diri. Kau lihat omong kosong ini? Apa? Apakah ada yang salah? Aku yakin tidak. Ternyata tidak diperlukan pemikiran. Ayo, Papa Bob, kita keluar dari sini sebelum rasa buruk ini menular pada kita. Oh, astaga. Apakah kau harus pergi? Jangan sedih, kami akan kembali. Ingatlah untuk membebaskan dirimu dari semua gangguan. Oh, aku akan. Papa Bob, panas di sini. Ya, baiklah. Masih terlalu pengap. Masih terlalu. Masih terlalu pengapkah? Pemandangannya jauh lebih bagus satu blok jauhnya. Baiklah. Ini pasti membuat semuanya berputar. Teruskan, terus sedikit lagi. Sempurna. Kau benar, Gary. Pemandangannya lebih bagus di sini. Gary. Tidur di mana? Kau bisa hidup dalam lubang seperti bintang laut konyol itu. Squidward. Aku bilang turunkan aku. Tunggu. Dia datang. Dikatakan di sini bagian pertama dari ujian crab adalah tes cubit. Kita lakukan dengan cara di mana dia tidak tahu sedang diuji. Aku di depanmu. Kita akan berikan tawaran yang tidak bisa ditolak. Uang gratis di dalam. Tidak buruk. Ayolah,
sebelum dia melihat kita. Uang gratis? Aku tidak keberatan. Mana uangnya? Aku tidak merasakan ada uang. Mana? Baiklah, aku membawa banyak hal untuk dicubit Tuan Krabs. Sedikit garam. Ini sungguh menyakitkan. Dan aku bahkan tidak mendapat uang. Ada koin. Ini hari keberuntunganku. Uji cubit gagal. Ya, mungkin dia akan melakukan yang lebih baik pada tes mata. Baju gratis. Oh, ya ampun. Selamat datang, Pak. Kemarilah dan kita akan mulai. Squidward, mana pita pengukur? Kita lakukan pengukuran. Pak, cobalah diam. Tunggu sebentar. Bukankah kau memerlukan pengukuran lain? Maksudku, caranya menjahit bajuku. Tidak, kau bisa menyingkirkannya, Pak. Selesai. Sudahlah cukup. Kau penjahit yang mengerikan. Beritahu temanmu tentang kami. Tidak akan. Bagaimana? Dia tidak memotongnya. Tentu saja. Selanjutnya dia akan mengatakan kita harus mendapatkan X-ray-nya. Ada ide? Aku punya satu rencana yang mungkin berhasil. Hei, Pak. Apa kau benar-benar takut akan kematianmu sendiri? Ingin memastikan bahwa ketika kau pergi, kau tidak terlupakan. Baiklah, naiklah dan kagumi keajaiban teknologi terbaru fotografi. Pertahankan hargamu untuk generasi yang akan datang. Taklukkan waktu itu sendiri sama sekali tanpa biaya. Tanpa biaya, huh? Yeah, aku ini fotogenik. Bagaimana kau memulai hal ini? Oh, ini dia. Sedikit panas di sini. Celanaku bisa terbakar. Berapa banyak sinar X yang dia butuhkan? Hanya satu. Berapa banyak yang kau atur untuk diambil? 25.000. Aku merasa terbakar. Terima kasih. Tidak ada foto lagi. Aku panas sekali. Apakah kerangkanya memang harus hancur seperti itu? Sama sekali tidak. Lanjut ke tes berikutnya. Hari yang melelahkan. Hai teman, kau terlihat seperti mengalami hari yang berat. Kau ingin bersantai dengan pijatan yang menyenangkan? Gratis. Gratis ya? Gratis. Ya, baiklah. Ayo kita selesaikan ini. Ingat, ini adalah tes darah dingin. Ambil saja suhunya. Baiklah, sahabat. Aku bukan sahabat. Bob. Jangan lakukan itu. Aku siap. Baiklah, mari kita hilangkan sebagian dari ketegangan ini. Apa yang kau? Tidak. Bagaimana tes darah dinginnya? Bagus, dia ada dalam freezer sekarang. SpongeBob, kok ini bagaimana? Darah dingin berarti suhu tubuhmu sama dengan air di sekitarnya. Bukan berarti kedinginan. Squidward, kenapa? Oh, Tuan Krabs, aku sangat menyesal. Kami harus melakukan pemeriksaan fisikmu tanpa sepengetahuanmu atau Krusty Krab akan ditutup dan aku tidak punya pekerjaan. Baiklah, tes terakhir, daya tahan cangkang. Tidak. Sekarang kau mengerti kenapa aku tidak suka pemeriksaan. Mana dia? Tenanglah, Tuan Squarepants. Wow, kau berbicara. Kau tahu namaku. Aku bisa merasakan celana persegimu di kursiku. Kemana, Tuan Squarepants? Bagaimana kalau jalan-jalan? Kau sudah mendapatkannya. Hati-hati. Tetap di jalurmu. Tanda berhenti.
Tuan Squarepants, aku adalah pengemudi ahli. Buat dirimu seperti di rumah dan serahkan segalanya kepadaku. Hai Nyonya Puff, apa pendapatmu tentang perahu baruku? Halo SpongeBob. SpongeBob, kau tidak boleh mengemudi. Aku tahu, tapi aku hebat kan? Tuan Squarepants, aku sangat... Aku tahu, Kup. Kau lelah. Kita semua lelah. Tuan Squarepants, aku bisa mengantarmu bekerja. Kenapa kau berjalan? Iya... Aku tidak mau membangunkanmu ke tidur seperti bayi. Kereta bayi. Babi bagi. Hai, SpongeBob. Bagaimana kalau aku menumpang? Oh, tentu, Patrick. Masuklah. Astaga, tambol. Patrick, tidakkah kau bisa? Kupikir tidak. Patrick, bisakah kau jangan melakukannya, Patrick? Aku rasa aku tidak suka itu. Lumpang, tenanglah. Hei, es krim, di mana kornya? Oh, jangan khawatir, ada di sana di suatu tempat. Oh, baiklah, itu sudah cukup. Terima kasih tumbangannya. Kita sampai. Kita di mana? Tempat aku kerja, Krusty Krab. Apa? Aku tidak boleh terlihat di sini. Aku mobil berkelas. Tempat ini sangat tidak keren. Buka pintunya, aku akan terlambat. Aku harus pergi bekerja. Apa yang kau lakukan, Squarepants? Aku pergi bekerja. Apa itu sakit? Oh, tentu saja tidak, aku perahu. Aku tidak merasakan sakit. Senang mendengarnya. Karena aku seorang pengemudi penggantimu. Dan aku membuat tolak. Oh tidak, kau tidak bisa. Berikan itu padaku. Tidak, jangan pergi ke Krusty Krab. Jangan pergi. Kau benar, kita akan menembus drive-thru-nya. Krabby Krabby Patty dengan 5 sendok es krim. Tolong. Sigurd, kau melihat aku bertarung dengan kapal ini dan kau bertindak seperti kau tidak tahu. Itu bukan acting. Aku benci melakukan ini padamu, Krabby Krabby Patty dengan 5 sendok es krim, tetapi aku tidak punya pilihan. Tidak, tidak berhenti. Aku tidak suka itu. Hei, SpongeBob. Oh, jangan, idiot. Ini lagi. Aku pikir aku bawa es krim. Hari-hari mengemudiku sendiri sudah berakhir. Apa yang kau rencanakan akan kau lakukan pada aku, Squarepants? Aku punya ide. Perahu yang mengemudi sendiri ini sangat berkelas. Berhenti lagi. Jangan khawatir, Patrick. Ini satu kantung penuh koin agar kau bisa naik selamanya. Pespelkin di sini untuk berita Bikini Bottom. Hari ini, SpongeBob SquarePants akan mencoba hal yang mustahil. Menyelam ke atas laut dengan papan selam itu. Dia akan menjadi spons pertama yang pernah menyelam ke atas laut. Dengan bendera yang akan ditancapkannya di permukaan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
putih, permukaannya penyelam turun, mengapa aku tidak naik? Saat di Texas, penyelam Olimpiade punya gravitasi untuk membantu mereka turun. Yang kau butuhkan adalah anti-gravitasi untuk naik. Anti-gravitasi? Ya! Ya! Si bodoh pengacau, pembuat onar, dan sebagainya. Aku melakukannya, aku melakukannya. Aku penyelam pertama yang menyelam di atas laut. Terjadi pada permukaannya. Astaga. Dan aku sudah hampir berhasil. Tempat apa ini? Wow, tempat ini fantastik. Itu hadiah dari langit, dari Neptunus. Kau bukan Poseidon, kau SpongeBob SquarePants. Dan kau Patua Jenkins. Aku Patua Jenkins sampai aku datang kemari. Neptunus, aku ingin kumis. Neptunus, aku ingin suara yang keren. Neptunus, aku ingin baru lain. Sekarang dengar ya, aku harus turun membantu mereka. Ya, kita bisa membangun tangga barang ini dan turun ke bawah. Apa kau sudah pikun? Aku masih remaja. Butuh setiap potong pulau untuk membuat tangga ini. Lihat. Aku spawn pertama yang melakukan itu. Lompatan besar. Oh ya, itu lompatan besar. Mari kita pulang. Berhenti mengguncang-guncang tangganya. Aku tidak mengguncangnya. Ayo. Aku melihatnya, itu Neptunus. Patua Jenkins, dia Neptunus. Hidup Patua Jenkins. Hei, kalian keluar dari tempat sampahku. Terpujilah Neptunus, kami semua anak payah untukmu. Ya, kami semua anak payah. Hampir saja. Hei, itu SpongeBob. Semuanya turun kembali. Tidak ada apa-apa di atas sana. Aku menyelam dan menemukan Patua Jenkins tinggal di antara semua benda ini. Jadi kau yang mengirim harta karun ini? Hore untuk SpongeBob, dia pahlawan kita. Jangan pergi kemana-mana. Aku ingin membersihkan rumahmu. Keluar dari pandanganku. Keluar dari pikiranku. Hei, awas! Homina? Wow, formula rahasia. Pasti salah satu trik Krabs. Dia akan keluar kapan saja sekarang. Bagaimana? Tidak ada. Baiklah. Aku
benar-benar melakukannya. Hei, Karen, coba tebak. Aku akhirnya mendapatkan formula rahasia Krabby Patty. Bagaimana kau menyukai itu sekarang? Ini asli. Kemari kau bongkar besar organisme akuatik. Kali ini jangan mengacaukannya. Wah, Squidward, kau melihat formula rasa Krabby Patty? Aku meletakkannya di sini, di dalam sini. Itu kan tempat sampah, SpongeBob. Formulanya? Bagaimana ini, SpongeBob? Formulanya? Jangan bilang itu. Hilang. Aku memintamu untuk tidak mengatakannya. Kenapa kau melakukan itu? Sekarang kita lihat kamera CCTV-nya. Plankton! Apa yang akan kita lakukan? Baiklah, kami akan berpura-pura semuanya normal sampai waktu tutup. Lalu kita akan mencuri formulanya dari plankton. Pasti ini dia. Diam untuk pemindaian retina. Apa yang harus kita lakukan? Untuk aku bawa ini, mereka memotret si kecil yang lucu. Sepertinya mereka memotret bagian lainnya. Aku akan melakukannya dari sini. Ini kau mulai duluan. Kau baik-baik saja? Tidak. Aku diam, aku tidak melakukan apa-apa. Maaf. Aku tidak percaya ini bisa terjadi. Selamat pagi, Krusty Krew. Siap untuk memasak Krabby Patty baru? Maafkan kami, Tuan Krabs. Tidak, dia tidak tahu apa-apa, Tuan. Tidak, Tuan Krabs harus tahu kebenarannya. Kami tidak sengaja membawa formula Krabby Patty dan plankton menemukannya. Kami mencoba untuk mencurinya kembali, tapi gagal. Kalian melakukan apa? Plankton mencuri formulaku. Aku hanya harus mencurinya kembali. Jangan khawatir, aku di sini. Begini ya, siapa jagoannya? Kau? Jagoannya. Tidak. Kirimanmu, Nyonya. Sebuah bencana Krusty Krab yang lezat. Pagi patroli pantai, hubungi ambulan. Adakah yang tahu RMC, resusitasi, milkshake coklat? Tidak apa-apa, tinggalkan saja. Sini, kau bisa meminumnya dari sini. Lihat. Terlambat. Aku sudah melakukan semuanya yang aku bisa. Aku berjanji untuk kembali ke sini malam ini dan membersihkan karpet ini dan membuatnya bersinar.
Dan bahkan aku akan membersihkan semua kantormu dan semua ini atas tanggung jawab The Krusty Krab. Tidak perlu, kami punya robot pembersih yang melakukan itu. Bisakah aku mengatakan ups? Tidak masalah, kita tinggal memindahkan saja semuanya. Bagus, seperti baru. Bagaimana kita keluar dari sini? Mungkin lewat sini. Lewat sini. Hei, itu milikku. Aku membersihkan kantor ini. Patrick, tangkap! Apa? Kopi bebas kafein. Kenapa ini terjadi? Dengar kau tempat sampah. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan padamu. Aku membuat janji Krusty Krab pada bosmu untuk membersihkan kantor ini. Bokongku terbakar. Hei, Patrick, mungkin itu jorok. Tapi dia bukan sampah. Cukup, Patrick. Oh, bagus. Itu soda. Aku jadi haus lagi. Ini tidak menyegarkan. SpongeBob selalu menepati kata-katanya. Karpet itu bersih. Dan aku membantu. Tentu saja, Sobat. Ayolah, Sobat, ambilkan kami cemilan. Oh, aku suka itu, Squidward, terima kasih kau telah bersedia menjaga anakku malam ini. Tak masalah. Dan ingatlah, Squidward, jangan ada masalah. Aku akan memberimu satu shift seminggu tanpa SpongeBob. Tapi jika terjadi sesuatu pada anak kecilku, maka... Pun selain itu, jangan khawatir, Tuan Krab. Kau bisa mengandalkanku. Ya, aku juga tahu. Oh, terima kasih sudah mengawasi rumah malam ini, Squidward. Aku akan pulang terlambat, jadi kau tidak usah menunggu. Ayahmu mengatakan kita harus tetap di sini. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Ha ha ha!
yang terjadi? Pearl? Oh, kau tidur ya? Oh, dia pasti ketiduran. Mungkin kita bisa memasangnya di es. Mereka bisa pasang kembali. Oh, terima kasih untuk tumpangannya, Dylan. Tidak masalah. Dia pergi krepasnya ke rumputku. Entahlah, apa itu berbahaya? Sayang, ini keren. Bagaimana dengan permainan yo-yo, anak-anak suka yo-yo? Oke, mari kita lakukan. 1, 2, 3, yahoo! Ini sangat berkarat! Terdampar. Kita akan berada dalam masalah besar. Biarkan dia, biarkan saja. Oh, tidak. Kau tak apa-apa. Oh, Squidward, maaf aku tidak mendengarkanmu. Tidak apa-apa. Aku akan mengeluarkanmu dari sana. Oke, tahan sebentar. Akan mengantarmu pulang. Gosok botol untuk jin ajaib. Jin sihir, aku menemukan jin. Awang, panas sekali. Aduh, panas. Ya, kasam. Aku adalah jin dari botol ini. Benar-benar jin? Tentu saja. Sekarang sebagai jin, aku perintahkan kau untuk membawaku ke Tuan Krek. Kau jin konyol, kau tidak bekerja seperti itu. Aku adalah tuanmu sekarang dan kau harus memberiku 3 permintaan. Apa? Astaga. Baiklah, apa yang kau inginkan? Tidak usah untukku, terima kasih. Aku tidak egois, tapi aku membuat 3 permintaan untuk teman-temanku. Persahabatan juga ajaib. Aku akan sakit. Apa yang kau inginkan? Ini hari liburku. Ini sekarang hari keberuntunganmu. Buat harapan dan jin akan membuatnya menjadi kenyataan. Apapun yang membuatmu pergi, aku berharap klarinet emas yang selalu dimainkan dengan indah itu dia. Katakan. Keinginanmu adalah perintahku. Ya. Nah, sudah selesai. Hah? Jin? Oh, aku akan jadi paman monyet laut. Keinginan itu jadi kenyataan. Itu bagus.
aku menghabiskan musim panas terakhir di Evil Band Camp. Oh, sihir itu nyata. Aku harap aku punya kepala ekstra sehingga aku bisa memiliki seseorang untuk diajak bicara ketika kau sedang bekerja. Menyedihkan. Baiklah, keinginanmu yang payah adalah perintahku. Berikan aku tanganmu, Jumbo. Dan kalian berdua tutup mata kalian. Alakazam! Kepala ekstraku! Harapanku menjadi kenyataan. Aku akan memanggilmu Nagin. Aku harap aku punya $1,000. Keinginanmu adalah perintah untukku. Kau sangat serakah. Aku ingin menarik semua uangku. Tolong. Ini menguntungkan. Ini jin yang nyata. Jika aku punya botol itu lagi, aku punya 3 keinginan. Ini milikku sekarang. Dengan 3 keinginanku, aku bisa menguasai dunia musik. Dapat. Yeah. Jin milikku sekarang. Hei, lihat 1 sen. Apa? Uang? Di mana? Jadi aturannya adalah arah manapun yang ditujukan oleh botol harus mencium. Tidak, Patrick, mereka memenangkan botol itu. Dan berputar. Berhenti padaku, berhenti padaku. Ini milikku, ini milikku. Dia datang padaku. Ini milikku. Baiklah, abrakadabra, fokus, fokus, buka sesame. Alakazam, harapanmu adalah perintahku. Baiklah, Alakazam, yang aku inginkan adalah semuanya yang di Krusty Krab berubah menjadi emas. Bahkan semua ruang negatif. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa mengikuti sandiwara ini lagi. Aku terlalu hancur dan dimutilasi. Oh, harusnya aku tahu. Apa rencana payahmu kali ini? Aku akan memecahkan botol itu sehingga kau harus memasukkan aku ke dalam botol berisi formula rahasia. Jadi, kau akan memecahkan botolku, Itulah terakhir kalinya aku pergi berlibur dan menyewakan botolku pada seseorang tanpa referensi. Kurasa aku membeli jenis kentang yang mudah lenyap. Lapar sup ya. Mari kita lihat apa kau suka bawa. Khusus hari ini adalah sup bawang ala SpongeBob. Baiklah, dengarkan sup. Apa kau ingin aku menjadi tangguh? Baiklah, aku akan tegar. Aku membuatmu dari nol dan aku juga bisa menghapusmu. Tuan Krabs, ku rasa supnya mungkin angker. Nah, apa kau lupa membayar tagihan otakku lagi? Hei, Tuan Krabs, berapa banyak uang yang kau hasilkan hari ini? Tugasmu adalah untuk pergi ke sup itu dan menyingkirkan hippie itu. Halo, aku Spongebob.
SpongeBob? Bung, itu persegi. Bukan, Bung. Itu koki gila yang telah memberi kita makan. Terimalah beberapa wortel manik cinta, SpongeBob. Terima kasih, Tuan Krabs mengirimku ke sini untuk menyuruh kalian pergi. Oh, si Tuan Krabs itu harus melunak. Ya, dia harus mencoba meditasi. Oh, seperti ini. Hei, kau jauh keluar. Itu keren, naik adalah turun, turun adalah naik. Itu semua relatif, relatif. Oh wow, SpongeBob, kau membuat kami terpukau. Bagaimana pengusirannya, nak? Oh wow, kau cantik. Kau pergi terlalu dalam. Kau sekarang benar-benar telah berubah. Oh tidak. Apa yang terjadi, Bung? Patrick, apa yang kau lakukan di sini? Aku baru saja menjelajah sungai kehidupan, sayang. Tuan Krabs tahu kau di sini? Tidak ada Krabs. Tidak tahan dengan itu. Ah, tiba-tiba semua jadi sangat membingungkan. Aku tahu. Aku akan makan Krabby Patty dan itu membuatku tenang. Halo, ada orang di sini? Wow, berapa lama aku di sup itu? Tuan Krabs, apa itu kau? SpongeBob, aku pikir kau membagi adegan hipster. Apa yang terjadi di sini? Ya, aku harus menutup Krusty Krab karena kau tidak ada untuk membuat Krabby Patty. Menutup Krusty Krab? Ya, aku hanya menjadi alat kapitalis. Tapi sekarang semuanya menyenangkan. Aku hippie yang jauh. Dan aku mengibarkan bendera anehku. Membuat Krabby Patty adalah hal favorit nomor satu yang pernah aku lakukan. Menyebalkan, bukan? Mari kita usir kepedulian kita. Apa kau pikir mungkin kita bisa membuka kembali Krusty Krab dan kembali ke keadaan semula? Kupikir kau tidak akan bertanya. Iya, yeah. Tapi Tuan Krabs, bagaimana dengan teman hippie baru kita? Mereka bilang harus ada di tempat yang hangat, kan? Dan aku punya ide. Apa kalian tahu Pak Tua Krab itu sama sekali bukan orang jahat? Wow. Seseorang baru saja menjatuhkan pet baru kita. Hai saudaraku, kentang. Oh, terima kasih. Hippie! Kemana perginya sirkus itu? Sekarang aku tidak akan pernah menemukannya lagi. Di sini kau rupanya. Hei, badut kecil, mereka pergi tanpamu ya? Cepat, kami harus mengembalikanmu. Oh, kau tidak ingin kembali ke sirkus ya? Kau tidak ingin menjadi badut lagi? Kau tahu, aku tidak menyalahkanmu. Kau tidak boleh tinggal di tempat di mana mereka memaksamu sepanjang waktu. Sepertinya aku harus membantumu menemukan pekerjaan baru. Ayo pergi dapatkan itu, badut kecil. Maksudku, Tuan Bos. Ini kursimu, ini stempelmu. Mulailah bekerja. Siapa yang mempekerjakan badut ini?
kau, Tuan. Badut kecil, pekerjaan yang terakhir yang tersedia di Bikini Bottom. Ya, jika kau berhenti melucu selama 2 menit, kau akan mendapatkan pekerjaan. Aku mohon. Maaf ya, Badut. Ini hari yang panjang. Selamat ya. Sekarang masuk ke sana dan dekat dengan badut kecil itu. Tugasmu adalah mengemas pie. Ikut Mortimer. Aku tertutup keriput. Oh, kita semua sama, sayang. Aku menyebutnya liputan ketuaan. Cepat, Mortimer. Shady Shoal menyajikan es krim prum hari ini. Es krim! Tunggu aku! Tunggu! Mortimer, waktunya es krim. Beku otak. Makanan otak. Hey.
Siapa yang tinggal di dalam nanas di bawah laut? Aku tidak tahu seorang penyihir. Penyerap dan kuning berpori-pori. Jadi kau SpongeBob SquarePants. Satu-satunya. Oke, sekarang giliranmu untuk memanggil Marco. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku sudah keriput sekarang. Aku melakukan hal-hal masa lalu. Bukankah menyenangkan pergi keluar menghirup udara segar dan merasakan sinar matahari? Hentikan semua ini! Roti kelinci! Roti kelinci! Roti kelinci! Roti kelinci! Roti kelinci? Itu dia yang bagus. Tidak ada yang bisa membuat orang-orang merasa muda seperti gem, minyak, dan gula. Kau terlalu cepat masuk di jembatan dan kau meniup kerang. Sekarang itulah yang aku sebut gas. Maafkan ya, biar aku ambilkan lagi. Ayo. Aku dapat membantumu. Ya, aku suka ini. Iya. Orang-orang tua, jangan lakukan itu. 23 skedu. Tenggelam, SpongeBob. Aku tenggelam. Tolong aku. Aku datang Petre. Terima kasih, kawan lama. Sama-sama. Apa? Siapa yang kau panggil kawan? Kemana tahun-tahun berlalu? Teman-teman. Aku kehilangan tenaga. Hai teman-teman, hei, jangan membuat keributan di depan semua teman tuaku. Wah, sekarang aku tidak bisa mengelak. Ini dia teman lama. Siapa turis yang baru keluar dari taksi? Mereka tidak lain adalah musuh bebuyutan Mermaid Man dan Barnacle Boy, si jahat Man Ray. Hei kawan, pergilah. Aku tidak melakukan kejahatan apapun minggu ini. Aku sedang liburan. Benarkah? Iya, sungguh. Dia masuk ke dalam. Patrick, bagus kan rasanya punya teman lain yang bisa bergabung dengan pembasmi kejahatan junior kita. Oh, aku harus melihatnya. Kita bisa meledakannya. Tidak, Squidward mengatakan untuk tidak mengganggu pria itu. Jadi, kita harus menyelinap. Dia pasti sudah naik ke atas. Bagaimana kita naik ke sana? Aku punya alat yang tepat. Sudah mulai dingin. Aku tahu Squidward mengatakan untuk tidak mengganggu tamunya, tapi tidak ada salahnya dengan kue ucapan selamat datang ke lingkungan ini. Ada yang bisa kubantu? Aku baru saja selesai di kamar mandi. Halo, selamat datang di lingkungan jangan ini. Jangan pedulikan kami. Apakah ini pasir? Ember pasir dari keranjangku. Ya orang asing, kami punya kota kecil yang menyenangkan di sini. Berkat pembasmi kejahatan junior, kami selalu mencari anggota baru.
kau terlihat sangat cocok. SpongeBob, dia tidak mengeluarkan cemilan untuk kita. Oh, maaf. Betapa kasarnya aku. Oh, yang aku miliki hanya ini. Sepertinya itu tidak masalah bagiku. Aku permisi dulu. Akan ku selesaikan mandiku dulu. Dia kehabisan cemilan, ayo kita pergi. Tapi Patrick, kita belum memintanya untuk bergabung dengan kita. Halo, jadi kami ingin tahu apakah kau ingin... Dia si jahat Menre. Mermaidman dan Barnacle Boy, aku tahu kalian sudah tua, tapi aku tidak tahu kalian bisa bermutasi. Menyerahlah, Menre. Aku sedang libur. Ya, hari libur yang jahat. Bersiaplah untuk dijebak. Aku hanya ingin liburan. Kejahatan tidak pernah libur. Apakah kau baru saja mengarangnya? Karena kedengarannya bagus. Keberatan jika aku pakai kapan-kapan? Bantu dirimu, Menre. Ya, bantulah tubuhmu yang sakit. Kenapa aku repot-repot mencoba menjadi normal? Aku, Menre. Rasakan kemurkaan jahat. Tunggu, aku harus mengangkat teleponnya. Halo? Halo, Menre. Cuaca mengubah rencanaku. Aku akan pulang. Tidak perlu khawatir. Kau akan mendapatkan pengembalian uang penuh atas biaya sewa selama tidak ada kerusakan pada tempatku. Halo? Gurita payah itu tidak tahu aku memberinya cek palsu. Kau memang benar tentang aku. Kejahatan tidak pernah libur. Ini jauh lebih keren. Oh, itu kendaraanku. Mungkin Menre nanti akan berubah jika bergabung dengan pembasmi kejahatan junior. Ya ampun, dia benar-benar menghancurkan tempat ini.